قل فإن المولى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل فادرؤوا عن أنفسكم المولى إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحديث الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini adalah malam ke-7 almarhumah berada di terminal. Kalau kita terminal Gelang Bibi, di terminal Gelang Bibi itu menunggu mobil L300 akan pergi ke Banda Aceh. Beliau ini sekarang ini sedang di terminal, jadi belum sampai tujuan. Tanyo menyebut dia bak terminal. Pakon, ana mangat kehina. Ana mangat tanyo baju buina. Ana mangat. Pokoknya dulu ana tak mangat. Jadi suatu hari Harun al-Rashid, salah seorang raja yang paling berkuasa di Baghdad, Irak, di kampungnya Saddam Hussein. Satu hari beliau berjalan di padang pasir melintasi sebuah kampung dan ada sebuah kompleks perkuburan. Tiba-tiba keluar seorang Arab Badui dari perkuburan. Kemudian dia panggil, "Ya Harun, ya Harun." Maksudnya raja ini panggil namanya, enggak dia panggil presiden, presiden. Ini kalau kita kan biasa panggil langsung Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, ini enggak panggil nama terus. Dia enggak lihat jabatan. Ini tukang gali kubur. Kemudian Harun al-Rashid tertawa. Kata Harun al-Rashid, "Ya Bahlul." Ini dipanggil Bahlul, ini istilah orang kami kalau di Manado, orang paak. Orang paak maksudnya orang bodoh. Tidak punya pendidikan, orang kampung lah, dia dianggap sebagai orang kampung. "Ya Bahlul, apa yang kau lakukan di tengah gurun dekat dengan kubur? Engkau tidak kerja, engkau tidak mencari nafkah, engkau tidak bergaul dengan masyarakat. Hanya terima mayat saja dan tunggu orang dikubur saja pekerjaanmu. Bukankah kamu ini orang gila?" Seperti orang gila maksudnya. Maka Bahlul ini tertawa. Dia bilang begitu. Sekarang Tuan Raja, siapa yang gila sebenarnya? Saya apa Tuan Raja? Kata Bahlul, sebenarnya siapa yang gila sebenarnya? Saya apa Tuan Raja? Sekarang saya tanya, semua kekuasaan yang Tuan miliki dan umur panjang yang Tuan miliki, kekuasaan yang Tuan miliki dan umur yang panjang yang Tuan miliki, ketika nanti berhenti di terminal, ketika nanti sudah saatnya meninggal dunia, kira-kira apakah itu berguna dan bermanfaat untuk kehidupan Tuhan berada dalam alam kubur nanti? Maka kemudian Bahlul ini berkata, dia merenung, "Engkau benar." Tertunduk Harun al-Rashid, raja kaya ini tertunduk dan dia mengucap, "Sodakta, benar engkau Bahlul." Baru ternyata ini bukan orang sembarangan. Bahlul ini ternyata bukan orang sembarangan. Baru kata raja, "Nasihati saya, tolong tambah nasihat kepadaku." Ini raja, raja yang mau mengambil pelajaran dari rakyat jelata yang mengerti tentang hukum agama. Kemudian sejak saat itu Harun al-Rashid kemudian sakit terus hingga kemudian dia mendekati kematian. Ketika mendekati kematian, maka kata Harun al-Rashid kepada pejabat-pejabat yang ada di lingkaran kerajaan, "Wahai para pejabat, panggil semua tentara-tentara kumpul di dalam istana ini." Maka pejabat-pejabat mulai dari panglima, menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri semua datang. Kemudian diperintahkan semua prajurit tentaranya untuk datang berkumpul lengkap dengan pakaian perangnya, lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan tameng-tamengnya. Sesudah mereka semuanya berkumpul di hadapan Harun al-Rashid, kata Harun al-Rashid, "Sudah berkumpul semuanya? Sudah, Tuan Raja." Maka menangislah kemudian Harun al-Rashid.
Dia berkata kemudian apa yang dia katakan? Kata Harun Ar-Rasyid, wahai zat yang maha kekal kekuasaannya, yang kekuasaannya tidak akan pernah hilang, yang kekuasaannya tidak akan pernah ditanggalkan, kasihanilah hambamu raja yang hina ini, yang sebentar lagi kekuasaannya akan dicabut oleh kekuasaanmu, raja yang maha kuasa kekekalannya. Jadi Harun Ar-Rasyid mengambil pelajaran daripada seorang tukang gali kubur. Di mana istana-istana yang hari ini dihuni oleh raja-raja? Di mana kekayaan yang hari ini dimiliki oleh Karun? Di mana para panglima-panglima perang yang terkenal hebat dalam sejarah? Hari ini semuanya berada di bawah balik tanah. Hari ini semuanya berada di alam kubur. Tidak peduli dia seorang raja yang kaya, yang punya kekuasaan yang hebat. Tidak peduli dia seorang menteri yang punya pengaruh yang kuasa yang hebat. Tidak peduli dia rakyat jelata. Maka semuanya akan berakhir di balik tanah. Semuanya menunggu datangnya panggilan Allah Ta'ala ketika semuanya dipanggil melalui sang sakala. Dan menanti untuk dihadapkan kepada Allah Ta'ala untuk dihitung setiap detik demi detik umurnya dipergunakan dalam kehidupan dunia yang hina ini. Jamaah kaum muslimin takziah, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini saudari kita sekarang berada di terminal malam yang ketujuh. Kalaulah kita yang hari ini pada malam ini masih hidup, ini adalah malam pertama mungkin kalau Allah menghendaki besok kita wafat. Mungkin ada di antara kita kalau Allah menghendaki, mungkin besok sudah ada yang meninggal dunia. Entah yang di luar, entah yang di dalam ruangan. Salah satu kita, mungkin besok ada yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka malam ini adalah malam masih kita bisa berkumpul dengan anak istri, dengan bergaul, bercanda, senang dan bahagia dengan mereka, bisa berkumpul dengan sahabatnya. Tapi ketika esok malam ternyata Allah Ta'ala telah menetapkan kematian pada setiap yang bernyawa, maka itulah malam kedua, itulah malam pertama bagi si hamba untuk berjumpa dengan kematian di alam barzah. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hampir wafat, anak-anaknya berkata kepada beliau, sahabat tercinta Rasulullah sesudah menjabat sebagai presiden Islam, Khalifatul Ummatil Muslimin yang pertama sesudah Rasul. Menjelang kematiannya Abu Bakar As-Siddiq, maka putra-putrinya datang, saudaranya datang kemudian berkata, wahai ayah, biarkan kami memanggil tabib, dokter spesialis yang paling hebat untuk menyembuhkan sakitmu agar engkau sembuh kembali. Maka apa kata Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tidak usah nak, tidak usah kalian bersusah payah untuk memanggil dokter sehebat apapun, karena rasanya memang sudah dekat waktunya ayah ini meninggal. Maka ketika waktunya sudah dekat sekali dengan kematian, tiba-tiba Abu Bakar berkata kepada putra-putrinya dan sahabat saudara-saudaranya, wahai keluargaku, datanglah ke sini semuanya, hadir di depanku, dan panggilkan untukku dokter-dokter yang paling hebat untuk mencegah maut datang menghampiriku. Maka terkejut kemarin waktu mau sakit, diajak panggil dokter, dia tolak. Maka ketika sudah dekat sakaratul maut, kata Abu Bakar As-Siddiq, sekarang coba panggil semua dokter yang ada di negeri ini yang hebat untuk menolak kematian yang sudah di depan mataku ini. Demi Allah, andai kata semua dokter spesialis, semua dokter yang hebat di seluruh dunia dikumpulkan oleh seorang raja yang berkuasa untuk datang mengobati orang yang hampir sakaratul maut, niscaya sungguh mereka tidak akan mampu untuk menolak kematian tersebut, sehebat apapun dokter yang spesialis tersebut. Maka ini dikatakan dalam surat Al-Imran, Qul fadra'u an anfusikumul mauta in
kuntum shadiqin. Katakanlah olehmu ya Muhammad kepada mereka, silakan kalian coba mencegah kematian datang menghampiri diri kalian kalau kalian termasuk orang-orang yang benar dalam keyakinan kalian. Maka kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini akan memisahkan kita daripada kelezatan dan kesenangan kita di dunia. Kematian ini akan memisahkan kita dengan anak-anak istri kita. Kematian ini akan memisahkan kita daripada sahabat-sahabat kita. Di manakah wajah yang tampan, wajah yang cantik? Di manakah pakaian kemewahan? Di manakah mobil, harta, rumah, istana? Ketika maut sudah meninggal dunia, ternyata dia hanya tersungkur, terbujur kaku di dalam liang lahat yang sangat sempit, seorang diri. Tidak ada istri, tidak anak-anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara, tidak ada kawan, tidak ada kasur, tidak ada ranjang, tidak ada sofa, tidak ada televisi, tidak ada HP, tidak ada lampu. Hanya seorang diri terbujur kaku di dalam tanah, kemudian ditimbun lagi dengan tanah. Dan hari ini berjuta-juta, beratus-ratus juta manusia saat ini berada di balik tanah. Mereka semuanya membisu yang tadinya mereka angkuh melawan perintah-perintah Allah ketika masih dianugerahkan kenikmatan hidup di atas dunia, yang mana dunia ini sebenarnya hakikatnya sangat menipu bagi orang-orang yang tidak mengerti arah tujuan kehidupan itu. Maka saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mengajak kepada saudara-saudari yang diberkahi oleh Allah Ta'ala yang malam ini masih sempat berkunjung ke rumah duka almarhumah yang saat ini telah berpindah alam di terminal menunggu datangnya hari kiamat. Pada malam ini kita renungkan kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kecik awal kita, bahwa kita sudah semakin lama menuju dekat dengan kematian, bukan semakin menjauh daripada kematian. Maka bagi orang yang cerdas, orang yang cerdik, bukannya semakin menjauh dari Allah Ta'ala, tetapi mereka akan semakin mendekatkan dirinya, menghambakan dirinya, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sudah berjumpa dengan sakaratul maut dan kita sudah dimasukkan ke liang lahat yang sempit, yang hina, tempat yang gelap gulita, yang tidak ada sahabat yang menemani kita di dalamnya, tidak ada istri yang cantik dengan senyumannya, tidak ada anak-anak yang lucu yang menghibur kita di dalam kubur. Jika malam itu telah tiba, maka tinggal ada dua kemungkinan di dalamnya. Bisa jadi malam pertama itu merupakan malam-malam kenikmatan sebagai awal daripada malam-malam kenikmatan yang lebih hebat lagi akan menanti ketika kita berada di dalam surga. Atau mungkin sebaliknya, malam itu justru sebaliknya merupakan malam kematian kita yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan siksa, yang penuh dengan azab. Yang akan menanti selanjutnya adalah malam-malam yang penuh dengan penderitaan di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka takziah ini Rasulullah sunahkan kepada kita umat Islam agar kita merenung kembali sejauh mana kita telah beramal untuk mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah Ta'ala sebelum nanti kemudian Allah datang memerintahkan malaikat mautnya mencabut nyawa kita tanpa ada undangan sedikit pun, tanpa ada pemberitahuan sedikit pun. Maka wahai anak-anak muda yang tampan, yang ego, yang sombong, yang malas untuk melaksanakan perintah Allah, wahai anak-anak muda yang tampan, gadis-gadis yang cantik dengan segala harapan dan cita-citanya akan masa depan, apa yang akan engkau persiapkan ketika engkau esok dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan engkau persiapkan wahai orang-orang tua yang bongkok? Wahai orang-orang tua yang sudah rambutnya putih? Ketika nanti esok harinya Allah Taala mencabut nyawamu, sedangkan engkau masih lalai,
dengan hiburan-hiburan dunia sehingga meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pada malam takziah ini saya menghimbau pada kaum muslimin, perbanyaklah amal soleh. Tidak ada jalan bagi kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan, yaitu kendaraan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan yang paling benar yang akan membawa kita untuk selamat di negeri akhirat melebihi yaitu jalan kendaraan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyariatlah dengan tuntunan Nabi, insyaallah kita meninggal dunia dalam keadaan senang dan bahagia, dan Allah pun akan bahagia menyambut nyawa kita, roh kita dan nafsu kita ketika menghadap kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sama-sama malam ini kita berzikir, kita mengingat Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah, berikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk semakin yakin dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dan kepada keluarga semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran, diberikan keikhlasan dan diberikan kekuatan. Dan kepada kita yang masih hidup diberikan pelajaran dari peristiwa meninggalnya almarhumah, bahwa kehidupan kita ini sangatlah singkat, maka pergunakanlah dengan cerdas untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ala hadhihi niyyati shalihah. Astaghfirullahal azim. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
لم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.